mau menuangkan aspirasinya. Saya usahakan. Kenapa deh? Ambil lah. Mas Amin bingung. Kami rekan-rekan dari Grab itu memang selama ini hanya berdiam saja menanggapi sikap dan kemudian tindakan dari pihak kantor yang dimana harga dinilai tidak manusiawi. Kami sering bernegosiasi, kami juga sering untuk berkolaborasi dengan pihak kantor secara baik-baik kita bicara itu. Tapi sampai saat ini memang realisasi dari mereka tidak ada. Bahkan kemarin malam kami menerima nilai insentif yang mengejutkan bagi kami. Berapa itu? Yang kemarin itu nilainya 7 dapat berapa ya kemarin itu? Jadi 8 itu dapat 15.000. Jadi kami harus mencari 8 tarikan untuk mendapatkan bonus sebesar 15.000. Ya mohon maaf, bagi kami itu hidup di jalan nilai segitu memang bukan dalam arti mengecilkan, bukan, tetapi kan nilai segitu itu cukup berat bagi kami. Masih dipotong